Jadwal Timnas Indonesia U16 versus Uni Emirat Arab di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Timnas Indonesia U16 akan menjalani laga kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang akan digelar Oktober 2022. Kualifikasi dimulai pada 1 hingga 9 Oktober 2022 mendatang. Sebanyak 10 negara ditunjuk sebagai tuan rumah kualifikasi. Indonesia sendiri dipercaya menjadi tuan rumah untuk grup B. Grup ini disesaki oleh Guam, Uni Emirat Arab, Palestina, dan Malaysia. Dalam laga perdana yang berlangsung pada 3 Oktober nanti, Timnas Indonesia U16 bakal berjumpa dengan Guam. PSSI mematok target tinggi untuk Timnas Indonesia U16 di ajang Piala Asia U17 2023. Juara Piala AFF U16 2022 itu ditargetkan lolos 5 besar. Untuk memenuhi target, Timnas Indonesia U16 menjalani pemusatan latihan dan memperbanyak pertandingan internasional. Hal itu disampaikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia U16, Indrianto Nugroho. Dikatakan oleh Indrianto Nugroho, pasukannya butuh lawan uji coba yang berkualitas. Ini untuk melihat perkembangan para pemain. Sebanyak 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik akan memperebutkan 15 tiket ke babak utama Piala Asia U17 pada 3 hingga 20 Mei 2023. Satu tiket akan menjadi milik tuan rumah yang belum bisa dipastikan. Dan berikut ini adalah jadwal Timnas Indonesia U16 versus Uni Emirat Arab di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Rabu 5 Oktober 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, live di televisi kesayangan Anda, Indosiar. Ayo jangan lupa saksikan, dukung dan doakan untuk kemenangan Timnas Indonesia. Salam olahraga.